الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Allah masih lagi memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk berbuat amal soleh. Sebab setiap perkara kebaikan itu yang dapat kita laksanakan adalah daripada kurnia Allah, bukan daripada kehendak kita sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami akan jalan yang lurus. Jalan siapakah ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Nikmat apa yang mereka perolehi selain daripada nikmat ma'rifah, nikmat mengenal Allah? Sebab salah satu syurga yang disegerakan oleh Allah di dalam dunia dinamakan syurga itu Jannatul Ma'arif, syurga orang-orang yang kenal Tuhan. Syurga yang disegerakan di dalam dunia dipanggil syurga ma'rifah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka ini telah disegerakan jannah. Apa dia? Nikmat jannah. Nikmat ahlul jannah. Apa nikmat ahlul jannah? Iaitu antaranya sakinatun, ketenangan. Kerana ahlul jannah itu sakinah, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Satu. Yang keduanya iaitu rizqun min haisu la yahtasib. Mereka tidak dikeluh kesahkan dengan suatu yang telah dijaminkan oleh Allah, kerana ahlul jannah mereka tidak ada kesibukan mashghul di dalam ikhtiari, di dalam usaha untuk mendapat perkara yang telah dijamin oleh Allah. Apa yang mereka hendak, terus dapat. Apa yang mereka hajat, terus dapat. Iaitu min haisu la yahtasib. Yang ketiga,
iaitu sekalian detik hatinya menjadi doa setiap perkataan dan perbuatannya diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuqabalahkan oleh Allah. Hajat ahlul jannah itu dikabulkan oleh Allah. Maka sifat-sifat ini yang Allah kurniakan kepada ahlul arif. Orang yang mengenal Allah, maka kelazatan ahlul arif itu kemanisan yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka-mereka yang mengenal Allah. Macam mana kita nak mengenal Allah? Iaitu melalui jalan Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa melalui wasilah Sayyidina Rasulina Muhammad? Pertama, kerana berlakunya Mi'rajun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terus menghadap ke hadrah Allah. Ariftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan kepada kita bagaimana untuk kita mengenal Allah. Salah satu sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala iaitu mereka ini orang yang sentiasa mentakarrubkan diri kepada Allah. Sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Takarrub hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu tanda. Sentiasa takarrub. Kedua, mereka melazimkan penyaksian, musyahadah. Ini yang nak dinyatakan oleh musannif ini. Sentiasa mengekalkan musyahadah. Apa musyahadah? Penyaksian. Dalam kitab Qatrul Ghashiyah fi Ilmi Sufiyah, kalau tak silap saya, muallif dia Syekh Husin Nasir Ibnu Muhammad Taib Al-Mas'ud. Berkenaan dengan taraqi dan tazallul, saya tak terangkan dulu, nanti pening kepala ni. Ada yang melihat kepada makhluk lalu ia melihat akan Allah, menyaksikan Allah. Ada orang yang melihat, menyaksikan Allah lalu ia memandang kepada sekalian makhluk ini. Atau istilahnya daripada satu kepada yang banyak, daripada yang banyak kepada yang satu. Siapa yang satu? Ahadun, Allah. Siapa yang banyak? Iaitu makhluk. Yang bersifat esa itu hanya Allah. Maka ada orang yang melihat makhluk ni lalu ia dapat melihat akan Allah, pemilik bagi makhluk. Ada orang yang melihat Allah dulu lalu ia melihat akan makhluk. Ini konsep ingat, konsep zikir. Baik, sebelum nak masuk kaifai tasawwaru ni, maka zikir ini tuan-tuan, sebelum mendapat duduk kepada di dalam maqam hakikatul zikri, hakikat zikir, kena melatih-latih diri untuk berzikir. Baik, ada tiga jalan untuk berzikir. Yang pertama, jalannya bil lisani, iaitu jalan zikir dengan lidah. Lalu diajar kepada kita oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu jumlah doa'iyah. Maka setiap apa yang kita buat ini semua ada doa. Masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, makan minum, bersama isteri berjalan, melihat dengar guru, ketika hujan, belajar ilmu, semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
doa. Tak ada satu pun di dalam amalan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlepas daripada jumlah doa. Sebab itu disebut oleh ulama yang dikatakan mahwa salah. As-salah fil lughati fahuwa ad-du'a wa dhikri. Apa dia salah? Apa dia sembahyang? Sembahyang itu pada bahasanya, iaitu doa dan zikir. Maka setiap lisan kita ini mengingati Allah. Tetapi bil lisani, dengan lidah. Dan ada manusia, ada golongan, ada jalan zikir itu bil abdani, iaitu dengan tubuh badan. Ayu bil aghdai, dengan segala tubuh badan dia, sab'atul aghda, dengan tujuh anggota badan ini mengingati Allah. Iaitu dengan jalan mana? Melakukan ubudiyah, bissalah, zakah, saum fi ramadhan, wal haju, fil baitul haram. Ini dengan tubuh badan. Dan ada jalan zikir itu bil qalb, dengan hati. Baik. Ada dua jalan, ada dua kaedah. Ada golongan orang yang berzikir itu dengan lafaz. Ada yang lafaz Allahu, Allahu, Allahu. Ada yang lafaz tahlil, la ilaha illallah. Ada yang lafaz tasbih, subhanallah. Ada lafaz istighfar. Semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan bahawa zikir tidak ada dalam Al-Quran, salah. Baik. Tetapi ada ingat ataupun zikir. Apa makna zikir? Zikir makna ingat. Ada yang ingat, tidak ada lafaz. Iaitu apabila melazimkan seseorang itu ingat dia kepada Allah yang terlampau. Baik. Kita kalau rindu mak kita, kita sebut mak ke atau kita ingat mak kita? Kita ingat mak kita. Bila kita ingat mak kita, jatuh air mata kita. Ingat itu bahasa Melayu, bahasa Arab zih. Zikir. Duk teringat mak dia, nangis gitu. Maka zikir ini tidak ada lafaz. Sebab dah tak ada lafaz. Kerana telah mesra lafaz itu pada jiwa kita. Kerana dekatnya ibu kita dengan kita. Lalu tak payah ada lafaz. Maka terus ada hubungan kita dan ibu kita, lalu terjadilah hubungan di antara seorang anak dan seorang ibu. Duduk teringat tu, teringat sampai termimpi. Duduk sebut mak, sikit-sikit mak, sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Lama dah teringin masakkan mak. Mak dulu kalau ada macam ni, mak ni kalau dia yang dia suka macam ni. Mana marah. Ini orang yang telah mengekalkan zikir. Bila dah kekal zikir, dah kekal zikir sampai tidak ada lafaz zikir, maka dia tetap berzikir. Sebab dah mesra zikir tu. Tapi kalau kita langsung tak zikir, lalai dengan Allah, jadi apa yang kita ingat? Perempuan, mimpi perempuan. Ingat apa? Apa yang kita zikirkan dalam mulut kita? Kalau kita zikirkan dunia, mimpi dunia. Itu yang kita ingat. Itu yang mesra dengan tubuh badan kita.
Maka itu yang berhubung dengan jiwa kita. Kalau mesra kita dengan Allah, maka berhubung kita dengan Allah. Roh yang sentiasa berhubung dengan Allah. Maka roh inilah yang dikasihi oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Roh inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aku dah intiraf kamu sebagai hamba-Ku sebab engkau dah terlepas daripada cengkaman hamba-hamba yang lain. Kau dah terlepas dari hamba dunia, kau terlepas dari hamba makhluk, kau dah terlepas dari hamba nafsu, kau dah terlepas dari hamba syaitan, baru kau layak jadi hamba-Ku. Selagi kau jadi hamba lain, kau tak boleh jadi hamba-Ku, kerana Allah Maha cemburu. Kalau dalam hati kita masih ada benda lain selain Allah, maka tak boleh ada Allah. Baik. Misal laisa kamitslihi syai'un. Dalam gelas ni, tuan-tuan nampak air apa? Tuan-tuan nampak air apa? Ada kata air suam, ada kata air mineral lagi. Ramai. Air apa ni? Ada kata air putih. Ramai? Air kosong. Lagi. Ramai? Air zam-zam. Zam-zam. Lagi bengong. Lagi. Ramai. Air jernih. Nah, dah. Kalau tuan-tuan dengar nama-nama ini, dia nama dia istilah. Ada. Betul, dalam ilmu tasawuf, ada orang kata ilmu tasawuf, ada orang kata ilmu qalbun, ada orang kata ilmu ruh, ada orang kata yang tu istilah. Air dia satu ya. Istilah pada tuan-tuan banyak. Air mineral, air suam, air jernih, air hangat, air putih, air yang bagi hak zam-zam tu tak kenal tu. Yang tu sesat barat. Yang lain istilah, tapi benda yang satu. Maka tuan-tuan pun ambil teh tarik, bubuh dalam gelas. Tuan-tuan nampak apa? Hilang tak? Air putih ni hilang tak? Dia akan hilang. Tuan-tuan bubuh kopi pula. Selepas tuan-tuan bubuh teh tarik, tuan-tuan akan kata, air putih ni akan hilang, tuan-tuan akan nampak teh tarik saja. Betul tak? Tuan-tuan bubuh kopi tak? Tuan-tuan bubuh kopi, betul tak? Tuan-tuan pun boleh bagi nama lagi. Teh cam. Dah satu nama lagi tak apa nak elok. Sebab ni last ni. Kopi campur teh. Ini live ni tak boleh. Lagi orang kecam aku. Ngajak hikam apa lagu ni dia kata. Baik. Tuan-tuan bubuh Nescafe. Teh jadi warna apa tuan-tuan? Tak ketahuan. Dan nak bubuh nama pun tak pandai dah. Begitulah di dalam hati kita. Terlalu banyak duduk di dalam bekas yang satu. Apa bekas itu? Bekas tu nama dia qalbun. Hati. Dalam tu asalnya air yang jernih. Hening, putih.
Air putih ni tuan-tuan, tengok di luar. Tuan-tuan, bubuh jari tuan-tuan, dia nampak tuan-tuan. Adalah sikit-sikit bunga yang ni, tuan-tuan akan nampak air jernih juga. Dia akan luksina. Dia akan nampak. Kalau tak ada bunga ni langsung, tuan-tuan ambil air jernih, tuan-tuan, tuan-tuan nampak juga. Dipanggil muka syafah. Bila hati tu bersih, diisi benda bersih, dia akan nampak di sebelah gelas ini. Tapi tuan-tuan isi benda yang kotor. Lalu hati ini jadi gelap. Bila hati yang gelap, asalnya bukan bekas yang salah, tetapi diri yang menuang ke dalam bekas tersebut. Maka hati jadi gelap. Bila hati jadi gelap, dia tidak nampak di seberang sini. Apa di seberang sini? Akhirat. Pandanglah pun, dia takkan nampak sebab dah gelap. Bila gelap, pandang apa pun, dia takkan nampak. Datang apa pun, dia takkan nampak sebab hati telah gelap. Bila hati yang telah gelap, maka pandangan itu tidak akan jelas. Tahu lain, yakin lain. Kita tahu ada azab kubur, tapi buat tak reti. Tahu azab neraka tu panas, tapi tak keluar dari neraka, mengumpat masih lagi. Semayang sunat malah nak buat. Semayang tahajud sampai kelar. Kedekut sampai mampu. Mana? Tu semalam cakap dengan apa Kalipa Channel ID. Saya duduk mengajak tauhid. Kan? Saya kata saya pun syirik ni. Pasal apa pula saya syirik? Saya tunjuk kat dia benda ni. Benda ni. Benda ni tuan-tuan. Orang asma kalau tak buat benda ni dia seriau. Jadi saya kata saya syirik lagi. Sebab duk bergantung dengan benda ni. Nali tengah duk training macam mana aku nak buang pergantungan dengan benda ni. Boleh tak? Ada pun okey, tak bawa pun okey, mampu ya. Bila tak bawa benda ni jadi seriau. Bila seriau tu, maka kita masih lagi bergantung kepada benda selain daripada Allah. Pergantungan kita masih belum bulat. Mana? Usaha ikhtiar tidak memberi bah, tetapi ikhtiari wajib tak? Wajib tak? Wajib. Kalau pening kepala, wajib tak makan ubat? Wajib. Tapi Panadol tu yang menyembuhkan ke ataupun Allah yang menyembuhkan? Tentang kena jawab. Ada syirik dalam ni, musyrikun dalam ni. Jadi kalau pening kepala, makan ubat. Yang tu wajib. Tetapi ubat tidak menyembuhkan sebab Panadol tidak bersifat syafi. Yang bersifat syafi iaitu Allah. Ha. Tapi orang asma dia kuat pegang. Tak ada ni mampu jangan duk buat. Dah benda ni pula memberi bekas. Saya tengah duk training ni. Dalam seminggu ni baru nampak benda ni. Yang aku duk syirik ni. Mati duk pegang benda ni mampu Ustaz Rizam. Ha, baik. Mukadimah 8:30. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Maksudnya bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingkannya sedang ia jua terlebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Heran. Musannif heran.
Macam mana kita boleh tak nampak akan pemilik sesuatu? Kerana Allah itu lebih zahir daripada tiap-tiap yang zahir. Kadang-kadang satu benda kita beriman, satu benda kita kufur. Mana? Bila hujan, kita kata yang turun hujan Allah Ta'ala. Yang bagi hangat Allah Ta'ala. Ada? Yang bagi hilang motor bukan Allah Ta'ala lah. Mana? Ada satu masa kita kata kita beriman dengan Allah, yakin dengan Allah, yang tu dari Allah. Baik tu Allah didik kita tiap-tiap semayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kau lah sebaik-baik yang mentadbir kami. Seminggu sekali pula diulanglah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Hak yang tadbir alam ni Allah. Sampai satu perkara kita mengkafirkan diri kita, kita tak beriman dengan Allah. Hujan, Allah bagi turun hujan. Hangat, Allah bagi hangat. Orang perempuan hilang barang kemah, celaka mencuri. Siapa nak bagi hilang? Ke tak ada dalam takdir Allah? Masa beli kemarin, ada tak dalam takdir? Kadang masa beli pun kita tak ingat tentang takdir Allah. Bukan semua orang ada duit boleh beli barang kemah. Rupanya takdir Allah atas aku, hukum Allah atas aku, duit ni kena beli barang ke? Barang kemah. Mana? Hujan pun Allah bagi turun. Hangat pun Allah bagi hangat. Masa beli motor dulu kita kata apa? Kita kata apa? Masa boleh motor dulu, kita kata apa? Alhamdulillah, Allah bagi rezeki beli motor baru. Mana? Masa hilang? Kau haja'mu. Rajal lain kah? Balas motor kita. Apa-apa? Motor lain banyak ni. Nak tak? Hak yang bagi, hak. Tuan-tuan, hak yang bagi kita hidup, siapa dia? Yang matikan kita, siapa dia? Pasal apa tang hidup, tang mati, kita percaya Allah Ta'ala. Tang bagi motor, tang bagi hilang motor, tak percaya ke dia? Ha? Tang motor syirik pula. Mati tengah duk syirik. Kita tak syirik benda lain. Ada part yang kita syirik. Ketika itu kita mati. Mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Kalau dalam ibadat, riak itu syirik. Betul tak? Dalam soal kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Itu dalam amalan, dalam perbuatan, dalam aqidah. Nama dah? Asbab tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah yang menjadikan asbab. Siapa yang menjadikan asbab? Kalau kita nampak Allah Ta'ala, seronok dah. Seronok lah. Kalau nampak Allah Ta'ala. Kalau nampak Allah Ta'ala, jadi seronok lah. Maka kalau nak bahagia, kalau nak seronok, kalau nak hati tenang, bersama Allah.
berkahwin bersama Allah, mengaji bersama Allah, mengajar bersama Allah, ibadat bersama Allah. Yang Allah didik lillahi ta'ala, semayang lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala, umrah lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala. Ada benda lain tak? Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin lilpak mentua i. Bahasa Arab kalau i itu saya, kerana pak mentua aku. Mana ada? Kita semayang lillahi ta'ala, ibadat lillahi ta'ala, main masjid lillahi ta'ala, nawaitul a'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allah didik semua kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Jangan kamu syirikkan aku, jangan kerana manusia, jangan kerana harta dunia, jangan kerana so, jangan kerana lain, semua kerana dalam sebulan ni tuan-tuan, saya ceritakan tentang apa yang terjadi di Makkah Madinah. Tuan-tuan semua maklum, semua ada Facebook. Bila bumi Madinah ditumbuhi dengan rumput-rumput yang hijau, apa terjadi? Bila tanah padang pasir yang tandus telah subur dengan tumbuhan yang hijau, apa jadi tuan-tuan? Tuan-tuan jawab, apa jadi? Apa akan terjadi? Takkan tuan-tuan tak tahu? Takkan diskaun Maidin dia tahu? Diskaun 50% di Maidin, sila datang beramai-ramai. Wallahu. Baru ni pula di Makkah Al-Mukarramah, Allah datangkan cengkerik. Tuan-tuan, Makkah mana ada cengkerik tuan-tuan? Cengkerik ni duduk di Batang Binjai. Tu umpan orang nak mengai. Cengkerik lah mahal. Kira ekor lah, jangan main. Tempat saya 20 ekor RM3. Gila. Cengkerik pun boleh buat duit. Ni tanda apa ni? Tuan-tuan, kita tak tunggu lama ni. Tak tunggu lama dah. Tak lama dah. Kemudian apabila padang pasir ni yang tandus ditumbuhi dengan rumput yang hijau ini diletakkan oleh Allah, tanda yang terakhir sekali, alamatul qiyamatuz zughra, tanda kiamat yang kecil itu diletakkan akhir sekali. Yang lain Allah dah zahirkan. Orang bodoh jadi pemimpin, mana Allah dah zahirkan. Nampak? Akhir zaman esok berlaku banyaknya zina, anak-anak zina. Bila anak zina ni ramai, mana banyak orang berzina. Orang lelaki menyerupai perempuan, orang perempuan menyerupai lelaki-lelaki. Sekarang dah banyak dah. Itu dah masyhur. Maka Allah datangkan tanda yang terakhir. Selepas ini tidak ada lagi yang terakhir. Kita akan tunggu tanda kiamat yang kubra. Apa tanda kiamat yang kubra? Iaitu Nabi kata akan datang seorang mujaddid pada akhir zaman. Namanya senama dengan aku. Ia daripada keturunan aku. Iaitu Imam Al-Mahdi. Bila zahir saja Imam Mahdi, tak ada lagi kuliah maghrib, forum perdana. Maka ketika itulah, siapa yang terzahir pada dahinya kalimat kafara, maka dibunuh oleh Al-Mahdi dan tenteranya. Dan semua pokok, ya, Masya Allah,
Orang yang kafir tidak boleh bersembunyi di mana-mana, akan zahir dan dibunuh oleh tentera Islam. Kita mukmin haqqa ataupun masih musyrik. Tengok sifat kita dalam Quran. Innamal mu'minuna allazi, bahawasanya orang yang mukmin itu apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dengar saja nama Allah, hati dia gemetar, hati dia takut, khasyah dengan Allah. Malam-malam dia bangun tengah malam, masya Allah, dia panggil Allah, Allahu Allah, Allah. Hati dia takut, sehingga kan Rasulullah menyatakan di dalam hadis, di antara 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pada ketika itu, yauma la zilla illa zilluhu, yaitu orang yang menangis kerana takutkan Allah. Ada tak sifat tu dalam hati kita? Itu mukmin. Innamal mu'minun alladhi. Kalau tidak ada rasa itu, wajilat itu tak ada rasa, hati-hati apabila zahir al-Mahdi. Kemudian apabila dibacakan ayat Allah, zadadhum imana. Kita dengar cerita syurga, bernafsu tak nak masuk syurga? Ke tak ada rasa apa-apa? Dengar cerita syurga ni, syurga bidadarinya masya Allah indah. Kalaulah ia minum, tatkala ia minum, maka air yang melalui akan rengkungnya seolah-olah dilihat punya cantik. Air yang turun daripada rengkung seolah-olah dilihat, dup dup dup, Allah, tengok minum pun seronok dah. Tengok bidadari minum pun seronok dah, tuan-tuan. Kita tengok isteri kita minum, Allah, huduhnya. Buat hendak minum tu, janganlah duk gelujuh minum, tuan, malu lah bang. Ni bakal bini kita dalam jannah. Ni dalam syurga besok, laki-laki yang melihat akan bidadari, masya Allah, tidak akan pernah jemu langsung. Nampak? Tengok, tak mau pergi mana lah. Ha? Dah tengok isteri kita. Kalih ke orang pun paling tak? Nampak? Sebab apa? Dunia. Takkan tak ada nafsu kita nak jadi ahli jannah. Kita dengar cerita neraka, Allah, dah tak rasa seriau. Aku ni mengumpat tak berhenti lagi. Duk kata orang tak berhenti lagi. Allah tahu, Allah dengar. Orang lain tak dengar, tapi Allah dengar. Takkan kita rasa kita tak takut nak kena bakar dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka Allah. Allah, neraka Allah tak kira siapa pun kita. Hang ustaz ke? Hang hajah ke? Hang haji ke? Hang imam ke? Jika hang buat salah, maka hang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Kita tak buat salah ke? Buat salah. Ngumpat sampailah tak berhenti lagi. Ni bulan 12 ni, pergi orang kahwin, kata ke orang. Ha. Balik-balik dia mengumpat orang. Ha, ni kita pergi kenduri kahwin ni. Kawan tu duduk bersanding, belarak. Ha. Pengantin lelaki mai, pengantin perempuan tu tak sabar. Ligat pengantin lelaki tu. Woi, jalan sama-sama. Bunga apa? Bunga mangga. Oh, isteri dia tu dia bukit memanah dan bukit Uhud terserlah. Tahu dua bukit tu.
Memanglah pakai tudung. Tapi bukit tu nampak. Nabi suruh susuk, suruh sembunyikan dua bukit itu. Seri kita pula dengan gencu baiknya. Pipi merah bak delima. Itu dia. Make up terbayar. Bini ustaz. Ustaz boleh buat? Aku tak boleh buat. Sebab itu maksiat yang dilakukan oleh orang alim itu menjadi dosa besar walaupun dosa itu dosa kecil. Dosa dosa kecil ya. Tapi dibuat oleh seorang ulama, orang yang alim, lalu menjadi dalil kepada orang jahil. Ustaz boleh buat? Ustaz, oh. Duk tuntam tuntam kata. Dia menikah, oh, belakang agak. Bini pun duk make up juga masa kahwin. Boleh tak apa, kita orang jahil ni, takkan kita tak boleh buat. Ustaz pun sanggup masuk neraka, takkan kami tak sanggup eh. Tak apa. Tak apa. Sebab pada hari itu, yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tash'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kamu tak boleh kata apa dengan aku. Aku abang dah wawai dalam dunia. Wa setiap yang kamu buat akan aku balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Aku takkan lupa apa yang hang buat. Tapi hang lupa apa yang hang buat. Kamu lupa apa yang telah kamu buat di dalam dunia. Tetapi aku tidak akan pernah lupa apa yang kamu telah buat di dalam dunia. Ingat tu. Tuan-tuan. Kerana tiada sah zahir yang mewujud tanpa yang menjadikannya. Kita ni tak boleh ada. Kalau tidak ada yang menjadikan ke, jangan pandang kita je. Apa yang ada pada kita pun kena pandang. Yang jadikan aku pun Allah. Yang bagi aku ilmu pun Allah. Yang bagi aku semayang pun Allah. Yang bagi aku puasa pun Allah. Yang bagi aku hidup ni pun Allah. Yang bagi aku makan pun Allah. Yang bagi aku isteri pun Allah. Yang bagi aku anak pun Allah. Ada orang yang menikah tak beli anak, Allah tak mau bagi. Ada orang menikah, boleh anak isteri mengandung. Lahir-lahir. Ni kalau orang bagian perubatan ni, dia kata ada jin ni. Di zaman ni tuan-tuan, orang patah balik zaman awal-awal tu, zaman Fir'aun tu, orang duk main sihir ke? Duk main sihir ke? Saya baru tak baru lah. Kawan main uji kita juga. Dia kata, ustaz ni mengajak tauhid, aku try sekali ya. Saya tengah duduk di rumah saya, belakang tu ada satu tempat bilik ayam lah, tempat tu duduk sedia baju. Masa saya suka duduk situ, buka tingkap, buka tingkap tuan-tuan. Kedua pagi saya lambat tidur. Tidur jenis lambat lah. Tengah duduk-duduk tuan-tuan, satu ulang tuan-tuan besar panggung depan saya tu. Saya tak lari ya. Biasa dah tengok ular tu. Saya pun tanya, ramai buat apa? Ular mana boleh bercakap? Aku pun bodoh. Tanya ke ular, bodoh punya ustaz. Saya pun teringat hadis Nabi. Nabi kata, ular hitam ni, sebelum anak bunuh dia, tanya alul,
Hang ulak sungguh ke? Jin. Jadi Nabi terus tanya, takkan tanya lah mati. Tanya tentulah bercakap. Jadi aku tak bodoh lah. Tanya balik. Teringat hadis tu, tanya balik. Hang ni ulak sungguh ke jin tu kata? Sengap ya. Kalau hang jin, hang tunggu. Kalau hang ulak, ambil. Ni bukan tempat hang. Ni rumah aku. Ha? Dia tak mau pergi. Dia kembang adanya kepala. Dia kata bongkak sungguh ulak. Kita pun duk teringat lah. Tak dulu-dulu punya. Amalan 30 tahun dulu punya. Baca lah sikit-sikit. Tak pandai pun. Baca-baca tuan-tuan. Masya Allah. Ulak ni tuan-tuan. Dia jadi asap yang putih. Dia sebab ni, jin ni daripada unsur, kalau asal kejadiannya dia daripada asap tu. Ya, asap hak putih. Ya. Bila dia kembali kepada asalnya, dia tak boleh jelma lagi dah. Lama dia baru boleh jelma. Ya. Jadi dia balik pada asap putih tu, aku ketawa, kata padam muka hang. Ha, nak jadi ulang lagi, lama lagi padam muka hang. Ya. Tuan-tuan jangan lari. Lari apa-apa. Kalau ulang sungguh, dia cari tang dua. Bubun, kepala lutut. Ulang sungguh. Jadi kalau ulang sungguh, tuan-tuan tutup dua tu dah. Dia pagut tan telok. Ah, nasib tuan-tuan. Kata ustaz kata dua tu aja. Tang bubun kita pun pegang dua tu, pagut tan tu pula. Allah mampu. Ya. Jin ni tuan-tuan makhluk Allah juga. Takut ke dia apa? Yang kita ada suruh takut hanya kepada Allah. Cerita ular ni ada satu cerita lagi, tapi saya cerita tak lagi. InsyaAllah. Ni pengalaman saya tuan-tuan. Ha, pengalaman saya. Tadi tu tengok tuan-tuan mengantuk. Tu buat kona pergi cerita ular tu. Ha, apa nagin apa cerita tu. Pala khotak dia ba. Melayan Dustan juga. Habis. Ni cerita zaman saya muda lah tuan-tuan. Umur masa tu 26 tahun. Saya ni suka berjalan. Jalan bawa diri seorang. Saya pun pergi Indonesia. Mereka kata di sana ada satu gunung. Bukan bukit tuan-tuan. Ha, bukan bukit suling. Ha, ni gunung tuan-tuan. Gunung tu. Nak naik tu pun ambil masa. Motor pun lebih kurang dalam sejam. Ha, saya pun rabat lah gunung tu. Jadi ramai lah orang duk rabat gunung tu. Ada cari ilmu dunia lah, ada apa lah. Jadi satu malam-malam yang saya duduk di sana lebih kurang dalam 15 hari. Nah, mandi ayam bukit tuan-tuan. Ayam gunung. Ketak lah. Syok. Makan tempe ya. Sana tu ya ada. Tempe tahu. Ha. Itu siapa kuat makan tempe, makan tahu. Ada dua. Dia bodoh dengan pandai, dia seiring. Dia tahu makan tahu, dia tahu lah. Ha, baik. Kemudian dia tentang malam yang dah satu malam tu, saya lepas semayang sunat, taubat, semayang hajat. Saya pun duduklah. Duduk zikir. Duduk zikir daripada pukul 10 malam sehingga waktu sahur. Duduk zikir. Tak bangun lah. Dari pukul 10 sampai lebih kurang dalam pukul 5 pagi. Duduk tak bangun. Dalam masa pukul, nak sampai pukul 5 pagi tu, pukul 4:30. Main satu ulang tu besar.
Lah cerita ni cerita dongeng, tapi aku yang jumpa. Ha. Tuan-tuan nak jumpa mai? Kita duduk zikir sama-sama. Ya. Ulang tu mai kat hang aku lari. Dia mai tuan-tuan. Masya-Allah. Guru siap sana. Mai apa pun terus ingat Tuhan. Duk panggung ni tuan-tuan, panggung ni. Saya tetap zikir ya. Depa ni nak kacau ya. Pok-pok jin ni, depa nak kacau ya. Kita ni takut tak dengan dia ke takut dengan Allah? Duk panggung tu tuan kembang nak bubuh. Tak bubuh. Mohong ah. Depa dah minggi, tak ada apa. Turun balik. Apa pun jalan apa semua, tapi ada lah rasa geli tu ada lah. Bukan tak ada rasa langsung, ada. Ha? Tak ada apa duduk main. Ha? Tiba-tiba ada satu suara ya tuan-tuan di belah kanan saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terbakar ulang ni tuan-tuan. Mai satu cahaya daripada belakang. Saya pun tersedar. Tersedar daripada zikir. Pada saya kalih kat belakang, ada satu orang tua tuan-tuan. Orang tua di belakang saya, dia lalu dia senyum dan dia tanya saya, nama saya siapa, mai dari mana. Saya pun tak tahu bila dia duduk belakang saya. Wallahu alam. Tu cerita ulang lah. Ya. Jin ni sebenarnya dia nak ganggu kita. Macam tuan-tuan kan, tengah duduk mengaji lena. Enggak apa, aku habis mengaji, tuan-tuan elok lah. Itu gangguan jin dan setan lah tu. Kan? Nampak tak? Dan saya dibawa saja cerita Allah Ta'ala. Bawa cerita PM. Ui. Bawa cerita AM. Ah, habis. Dia segar lah. Elok lah. Cerita apa lagi? Cerita apa lagi? Bawa cerita Sayyiduna Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin main kacau lah. Dia nak. Tak mau dengar, jangan dengar. Bila hang dengar ni, hang jadi kasih dengan dia. Bila hang dengar ni, hang jadi yakin dengan dia. Maka tak bagi dia. Nampak? Baik. Sambung sikit kita. Pukul 9 lah. Cerita ulang je, 10 minit. Tentang kalau cerita merapu, meraban ni tentang suka. Aku banyak cerita tu. Cerita jin tolak kereta, macam-macam lah. Dan pengalaman. Saya mengajar awal tahun 90-an. Dulu mana kita duduk naik kereta, bukan kereta macam lah. Audi apa, Velfire apa semua, tak ada. Kita duduk pakai Ford Escort petak tu aja. Ford Escort hang empat segi tu. Ford Escort tu, hak ni, body macam kereta kebal, mai kebau. Betul dengan kita, dia mampu yo kereta tu. Laluan muka ada lampu jalan semua. Kita lalu hutan panas tu. Itu cerita episod yang akan datang. Pengalaman banyak tuan-tuan. Jin tolak kereta ada. Pengalaman keluar masjid, jin susun kasut kita ada. Susun kasut saya. Hak yang kilih kasut aku pada yang tu setan. Macam-macam pengalaman mengajar ni, pengalaman macam-macam. Baik. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu wajibal wujud. Yang wajib ada kita tak wajib ada. Jadi benda yang ada kat kita ni, kalau tak ada, haris ke wajib? Ada handphone, hilang handphone, haris ke wajib? Haris lah. Haris ada, haris hilang. Jadi tak payah menyesal lah. Haris ada, haris hilang. Bila hilang buat apa? Bila hilang buat apa? Beli baru lah, jangan jadi bodoh. Tak ada duit, tunggu dulu. Jangan main mencuri. Ikut syarak dia. Ada duit, beli baru. Tak ada duit, jangan beli.
payah sangat tu pun ajak juga. Jangan keluh kesah. Sebab itu daripada qada dan qadar Allah. Kalau boleh percaya, mati itu qada qadar, hilang handphone pun qada qadar. Mana? Hilang markah, qada qadar lah. Ha? Tak payah perah-perah sangat terjun jambatan. Buat apa? Bodoh. Ada budak-budak lah. Putih cinta pi minum apa kelorok apa bodoh. Bodoh macam cerita. Saya tak ada iman, tak mau mengaji. Mengajilah. Malam ni tengok budak-budak ramai ni. Okey. Ha, ada ilmu, jadi apa pun kita tetap dengan Allah. Ada satu orang muda, tuan-tuan, masya-Allah, jumpa saya ustaz sampai lah saya tak dapat kerja. Baguslah. Hang buat ibadat. Allah bagi masa untuk hang buat ibadat. Ibadat, buat ibadat, buat ibadat. Cek kerja, buat ibadat. Cek kerja, buat ibadat. Cek kerja, buat ibadat. Pasal apa ustaz kata itu? Besok kalau hang kerja, Allah bagi hang kerja, hang belum tentu ada masa untuk hampir kepada Allah. Allah bagi hang peluang. Sambil-sambil itu cek kerja. Jangan duduk semayang sunat duha ya. Cari kerja, bicara kerja, tak dapat. Mai semayang sunat duha, bangun malam, zikir banyak. Allah bagi kita ruang. Nampak tak? Buat ya. Jangan duha. Besok Allah akan bagi kita benda yang paling baik. Bila kita dekat dengan Allah, Allah akan bagi kita yang terbaik. Baik. Dan yang lain daripadanya, mungkin wujud. Mungkin ni apa? Orang Melayu cakap mungkin. Kitab Tauhid dia kata apa? Mungkin. Mungkinul wujud itu istilah dia harus ada, harus tak ada. Menerima ada, menerima tak ada. Tu dia katakan mungkinul wujud. Akidah ni tuan-tuan satu perkara yang besar. Jangan kita tinggalkan akan ilmu aqidah. Maka tiada berhimpun antara mungkin dan wajib. Tak boleh sama. Laisa kamisli. Kita tak boleh jadi Tuhan. Jangan pakai sifat Allah. Kita tetap hamba Allah. Tak boleh berhimpun. Tak boleh. Janganlah nak kita samakan diri kita dengan Allah. Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawa hawadis. Tapi siapa yang dengan Allah, Allah sentiasa bersama dengan dia. Tetapi siapa yang meninggalkan Allah, maka Allah akan meninggalkan dia dan buat tak peduli kat dia. Itu orang yang dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, bukan mereka tidak diuji oleh Allah. Nabi Ayub Allah uji. Bila dia sakit, anak dia pun mati, isteri dia pun lari, harta dia pun habis. Allah nak apa kat Nabi Ayub? Ke Allah zalimkan Nabi Ayub? Nabi pun Allah uji. Sehinggalah Nabi Ayub ni duduk pada tempat redha. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah gantikan Nabi Ayub isteri yang lebih baik, anak yang lebih ramai, harta yang lebih banyak. Sebab apa? Aku nak dengar hang redha ya. Hang redha saja dengan aku, aku akan bagi yang terbaik untuk engkau. Sebab dunia dan di sini aku punya, aku yang jadikan. Tapi aku nak, aku sayang pada hamba aku yang redha dengan aku. Lepas itu dalam fiqh, redha ini pemutus segala hukum. Ar-redha qat'ul hukmi. Bila kita redha dengan Allah, Allah sayang kita. Jadi redha bi. Redha ialah. Allah bagi kita sakit, alhamdulillah ya Allah. Dengan sakit ni baru aku boleh meratit, boleh berzikir, baru aku teringat nak pegang tasbih. Kan? Bila ada sakit betul tak?
Bila sakit dia, barulah cari biji tasbih ni. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masa sihat biji tasbih pun tak ada. Masa sihat, remote enjoy kan. Remote Astro. Ada mau balik mengaji, pi tengok gegar Abaganza celaka punya umat. Bawa habis mengaji. Tengok orang menyanyi. Kan? Ni nak jadi apa ni? Rupanya ilmu itu yang ada pada dia, besok Allah tamplak balik. Rupa ilmu yang ada pada dia ni tidak memberi barakah atas dia. Ha, kena jaga ni. Ni. Lepas tu tuan-tuan, biji tasbih ni jangan tak ada dalam bukit kita. Kenapa? Satu hari ditanya oleh sahabat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pakai batu kan. Pasal apa orang pakai, orang buat apa ni? Ada kira dengan biji, dengan biji tamar ni, ni semua ni. Abu Hurairah kata, dengan sabit ini aku mengingati Allah. Dengan ada tasbih ni kita akan ingat Allah. Bila tak ada, kita tak ingat. Tuan-tuan, sekarang ni ada meter hak PTM. Tapi tuan-tuan, saya pakai tu tapi tak feel lah. Pakai petik-petik tu, petik-petik kan tekan-tekan lah. Nak sebut pun tak reti pasal Melayu lah. Duk pakai tuan-tuan, memang ada nombor. Tapi feel hilang. Kan? Kita duk istighfar ke, kita selawat ke, feel hilang. Feel. Apa? Orang Melayu panggil apa? Aku lahir dekat London. Rasa tu, zuk itu tak ada tuan-tuan. Pakai biji tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallim. Rasa macam sampai zuk. Biji tasbih. Betul Syekh saya pesan. Nak pakai biji tasbih, cari satu kayu atau batu. Batu akik ya. Jangan plastik. Sebab batu dan kayu ni dia ada roh. Nah. Cari tasbih kayu. Lampau ada duit, beli hak tasbih batu akik tu. Tapi aku tak suka pakai, berat. Buah dalam paket nyinggih tu. Nak kayu sudahlah. Kayu pun ada hak mahal lah. Hampa ada duit. Duit banyak. Jangan beli tasbih kayu hak murah. Beli hak mahal tu. Beli hak 300 punya, 400 punya. Allah Zat nak zikir je. Ni jadi jadi syahid kita. Apa dia? Jadi saksi kita di yaumal mahsyar. Tasbih yang kita beli dengan harganya ratus-ratus. Ya Allah, orang ini dahulunya yang menggunakan hartanya untuk mengingati engkau dengan menggunakan aku ya Allah dengan harga RM700. Dia tak sayang ya Allah sebab dia ada duit. Nampak tak? Ni lah, jangan kedekut nak zikir. Ni tasbih RM5 berkira tu minta kurang ni. Ni untuk Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala kira apa? Yang bagi kita duit pun Allah. Ada? Orang perempuan beli sabun cerah muka memahailah. Tu nak bagi putih daripada hitam nak bagi putih. Mana? Bukan beli seketih, banyak ketih, tak putih juga. Tukar sabun lain putih. Muka aja putih, tangan hitam lagi. Terjenuh beli tangan sabun tangan pula. Yang tu ratih. Beli untuk kita zikir kepada Allah. Nah. Dah dekat tu ya. 9-5 minit cukuplah. Bulan depan kita sambung matan yang ke-16 ke pada sawaru. Bulan ni satu matan. Jadi ya. Baca 3 baris. 30 tahun baru habis. Saya satu tempat tu saya mengajak kitab Minhajul Abidin 26 tahun baru habis. Sebulan sekali. 26 tahun.
baru habis. Kitab penawar bagi hati, hak tasawuf tu 10 tahun baru habis. Sampai orang yang mengaji dengan saya pun banyak mati ya. Gila 25 tahun. Ada hak mengaji dengan saya muda sampailah pencin. Tak habis ke kitab? Seronok kan. Mengaji ni sebenarnya seronok bila kita bawa kena Tuhan. Bila kita tahu siapa kita, siapa Allah, jadi seronok. Kemudian kita beramal dengan dia. Allahu. Lagi seronok. Ya, lagi seronok. Ya. Itu malam-malam tuan-tuan. Akhir-akhir zaman ini ada satu amalan yang saya nak bagi kat tuan-tuan. Bila tanah pasir, tanah pasir yang tandus itu telah mula ditumbuhi rumput, maknanya dah nak dekat, dah nak dekat zaman yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ashabul rasul. Saya teringat kata syekh dia. Teringat kata syekh saya, bila kamu sepat pada zaman itu, muncul saja tanda itu, kamu perkuatkan diri kamu, dia kata, dengan empat zikir ini, janganlah kamu tinggalkan. Syekh saya pesan lama dah. Masa syekh saya pesan dulu, saya ingat saya tak dan lah jumpa zaman ni. Padang pasir akan tumbuh rumput yang hijau. Syekh saya pesan. Saya ingat, isya aku tak dan aku mati dulu lah. Rupanya saya hidup zaman tu. Kita dah hidup zaman tu. Zaman tu lah. Dia cerita masa tu. Kita pun tak teringat lah. Kita akan hidup. Masa tu dia kata, orang alim akan jahat. Orang mengaji pun jahat. Hang nak jumpa orang baik masa tu susah. Dia kata. Dia cerita masa tu, guru saya masa tu umur dah 90. Dia tengok saya pun, mata dia, bulu mata atas ni tentang panjang. Cerita pun tengok ni. Lenggok pula. Antara murid yang dia ingat tu saya lah. Sebab saya pergi mengaji dulu, bawa anak 3 orang. Nama saya tu Nizam, dia panggil Nizam. Nizam masa tu ada 3 orang. Tapi Nizam yang ada anak saya seorang. Dia tanya, hang lah. Lebih cakap Arab lah, tak cakap Kedah. Hang Nizam yang ada anak kan? Saya kata, ya, saya. Nah, tengok. Dia hatam Quran sehari sekali. Antara amalan yang saya tahulah selain membaca Al-Quran, iaitu dia beramal dengan segala wirid Lam'atul Aurat. Kitab Lam'atul Aurat itu Syekh Ali Kutan diamalkan setiap hari tuan-tuan. Termasuklah selawat 149 yang ada dalam kitab Lam'atul Aurat itu. Ya, insya-Allah hebat mereka ni. Itu suatu dia meninggal dunia. Masa itu saya di Batu Pahat. Ada kuliah di Batu Pahat. Itulah dia kata hubungan murid dengan guru ni tuan-tuan. Selepas sembahyang subuh tuan-tuan, saya buka lah tingkap hotel. Jadi bila buka tingkap hotel tu, saya bercakap dengan sahabat saya. Dia kata, cuba tengok bandar Batu Pahat ni. Saya kata, macam Mekah lah. Mekah kan, bila subuh tu kan banyak lampu, bangunan tu lampu. Bila dah nak syuruk tu, tak kira baru padam kan. Saya duduk perhati kan. Saya kata, macam Mekah kata.
Tapi hati saya sedih masa tu. Sedih ya. Hati duduk sedih tu. Lalu tengah duduk, saya dapat telefon daripada Makkatul Mukarramah. Dari Makkatul Mukarramah, sahabat saya masih lagi mengaji, masih ada lagi di sana. Telefon saya, dia kata, "Ustaz." Sebab kawan-kawan saya panggil saya ustaz masa saya mengaji. Saya pun tak tahu pasal apa. Aku budak yang paling bodoh sekali masa tu. Semua orang sana duk panggil aku ustaz, ustaz, ustaz. Aku iya, alhamdulillah jadi ustaz sungguh. Dia telefon. Dia kata, "Syekh tak ada ah." Bila cakap syekh tak ada, tuan-tuan, saya yang duduk tepi tingkap terus duduk. Ayat mata saya tak berhenti. Sehinggalah program tengah hari itu saya tak boleh mengajak. Saya mengajak 5 minit dah. Pada antara syekh saya yang paling rapat dengan saya ada 3 orang. Apa yang terjadi kat dia, tuan-tuan? Seminggu sebelum dia meninggal dunia, dia beritahu dengan guru saya yang kedua, guru tasawuf saya. Tak meninggal ni, guru tafsir dengan guru hadis. Tapi saya tak pandai, dia pandai. Jadi dia beritahu dengan Syekh Ahmad. Dia kata, "Ya Ahmad," dia kata, "aku telah diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari sekian, pada hari sekian." Bila Syekh Ahmad ni, Syekh Hussein ini, dia beritahu dengan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni menangis. Menangis dah. Dia tahu dah bahawa guru saya ni nak pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi Jumaat lepas sembahyang subuh dia rebah. Begitu juga yang terjadi pada syekh saya yang kedua, rebah juga pada malam Jumaat. Kadang-kadang kematian-kematian ini yang kita rindukan. Macam mana Allah boleh bagi kat mereka? Kita tahu dah. Rupanya Allah bagi dekat mereka ni sebab mereka hampir dengan Allah. Allah sayang dekat orang yang sayang dengan Allah. Mereka tak jauh dengan Allah. Mereka hampir dengan Allah. Dekat dengan Allah. Lepas itu saya teringat pesan dia. Bila sampai saat itu, dia kata, jangan kau tinggalkan 4 wirid ni. Yang pertama, itu wirid Allahu. Ataupun dia kata, paling kata, bagusnya hang gunakanlah harfun nida', iaitu dengan ya Allah. Tapi kalau hang nak panggil Allah saja pun boleh. Bacalah banyak-banyak, kata, malam-malam ke siang-siang. Tapi yang saya dok buat, dok baca sehari 100. Kita ni bukan makam orang hebat, 100 sudahlah. Jadi 1000 kita lelah. Rasa penat sangat. Jadi tuan-tuan, duduk saja, habiskanlah zaman-zaman hampirnya nak kiamat ini. Mudah-mudahan kita terlepas daripada fitnah. Balas hari-hari. Walaupun kita tahu wirid Imam Ghazali hari Jumaat, ya Allah, tapi dah nak hampir dah, dah dekat lah. Kita takut kita tak dan. Buat baca, ya Allah, 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 ya Allah. Kedua, tentang baca ya Hayyu ya Qayyum sekali. Ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Hayyu ya Qayyum. Ketiga, tentang baca ya Qahar sekali. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar.
Tuan-tuan, yang keempat tentang baca zikir. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Tuan-tuan baca surat ini. Mudah-mudahan iman kita makin kuat dengan Allah. Allah jaga kita daripada segala fitnah, hidup, mati, fitnah dajjal. Kita pun tak tahu dajjal keluar bila. Tapi ya, orang yang berakal dia akan bersiap sedia untuk menghadapi fitnah itu. Tentang tak ada nak buat malam, buat siang, tentang buat malam. Buat malam. Ustaz, kami orang perempuan boleh ke buat malam? Boleh. Kalau suami tidak berhajat kepada kita, kita bangun tengah malam. Cerita Rabi'atul Adawiyah macam tu. Ada kisah mengatakan dia bernikah dengan Hasan Basri, ada yang mengatakan tidak. Kisah yang dia menikah tu, setiap malam dia akan minta izin dengan suami dia. Kata, adakah kau berhajat kepada aku pada malam ni? Suami dia kata, tak. Aku tak berhajat dengan kamu. Biasalah. Lebih atas Adawiyah ni wali. Tentu suami dia wali. Kita bukan wali. Suami kita kuali. Kira nak terkedarah. Jadi bila wali dengan wali ni, dia senang. Jadi kalau kita nak suami kita soleh, kita kena jadi isteri soleha. Kadang-kadang kita cakap, Ustaz, takkan duk harap saya ya soleha? Suami saya, Ustaz, putih. Kalau setan, Ustaz, jahat ke mana aku tak tahu. Setan pun kalah. Bila kita usaha ke arah kebaikan, pasti Allah kabulkan. Kita jadi soleha dulu. Kalau suami kita tak salah. Bila juga suami ini, isteri kita tak salihah, tapi kita jadilah suami yang salih. Mudah-mudahan barakah kita jadi salih, isteri kita jadi salihah. Malam kita bangun, kita bangun. Tapi tuan-tuan, bila kita seorang-seorang, saya sarankan gunalah suara yang paling lembut dengan Allah. Kalau seorang-seorang, tuan-tuan seorang-seorang, tuan-tuan guna suara tuan-tuan paling lembut dengan Allah. Tuan-tuan ya tahu. Tuan-tuan seorang. Macam mana suara paling lembut? Tuan-tuan yang boleh ajar. Seolah-olah tuan-tuan sedang memanggil kekasih tuan-tuan. Seolah-olah tuan-tuan sedang bercakap dengan orang yang paling tuan-tuan sayang. Kalau aku bertinggi suara ni, takut dia kecil hati. Takut dia tak gini. Tuan-tuan guna yang paling lembut sekali. Bangun tengah malam, tuan-tuan memula. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قهار يا قهار يا يا قهار
Ya Zal Jalali wal Ikram. 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 Tetap panggil Allah. Kalau boleh lembut lagi. Lembut lagi tuan-tuan panggil Allah, panggil Allah. Dalam masa tuan-tuan panggil, tuan-tuan takkan sedar. Air mata tuan-tuan akan turun sikit, 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 sikit. Tuan-tuan takkan perasan bila tuan-tuan panggil Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu Allah menjawab panggilan tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa satu perasaan yang sangat dekat dengan Allah. Masa tuan-tuan panggil ya Allah, tuan-tuan rasa sangat. Rasa Allah duk jawab. Ya. Hang panggil aku kah? Selembut-lembut suara tuan-tuan dengan Allah. Masa itulah terjalinnya hubungan seorang hamba dengan tuannya. Masa itulah kita dapat merasakan akan wajilat qulubuhum. Perasaan yang Allah datangkan kepada kita. Perasaan tu tuan-tuan, kalau kita nak bagi ke orang, tak boleh. Allah cuma bagi pada hambanya yang Allah pilih. Baik itu kata pepatah Arab, manjada wajad. Siapa yang nak sungguh Allah bagi, siapa tak mau Allah tak bagi. Baik, takat tu saja insya-Allah. Kita jumpa minggu bulan depan. Sebelum saya tutup ni daripada AKS Abu Khadijah Studio dengan ihsan sahabat Ahmad. Abu Khadijah Studio, dia telah CD-kan kuliah hikam kita masuk malam ni, siri yang ke-13. Tapi CD ni dia boleh takat 10 ya, 10 kuliah daripada yang pertama sampai yang ke-10. Yang ni bukan jual tuan-tuan, ada 80 keping ya. Tadi dia beritahu dengan saya, kalau tuan-tuan nak hadiahkan CD ni, ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak bagi RM1 kan, tuan-tuan nak bagi RM10, ikut iman tuan-tuan lah. Dengan inisiatif dia jadi jariah. Jadi tuan-tuan ambil ada 80 keping ni, kata dia. Saya pun tak tahu yang dia nak buat ni. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan nak bagi kan, tuan-tuan tak mau bagi kan, tak apa lah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tengok elok-elok hak mana yang tak betul, tuan-tuan beritahu kat saya. Ustaz mengajar ni ada tak betul? Nanti tuan-tuan boleh perbetulkan insya-Allah. Saya bukan orang pandai, tapi kita kongsi apa yang Allah bagi kat kita. Itu ya. Saya pun bukan lama tuan-tuan, tak lama pi ya. Tak lama pergilah. Sebab saya rasa pun saya tak lama pun. Tak lama mati ya kot. Kerap sangatlah duk mimpi almarhum orang tua saya bawa saya pergi berjalan tempat saya tak pernah pergi pun. Baru ni pun saya mimpi juga dia bawa saya pergi berjalan. Saya tanya kat dia, yang ni apa-apa? Dia cerita satu-satu-satu. Dia kata saya tak nak pergi, tak apalah, sampai masa ramai kan, dia kata. Dua tiga kali ya saya duk mimpi tu. Rasa macam tak lama nak pergi. Lepas saya pergi, goodbye. Tata. Baik. Baik. Tu yang pertama. Yang kedua dia,
Yang kedua dia, insyaAllah tadi Khairi begitu, dia kata masjid dia letak tabung untuk madrasah. Tuan-tuan nak bubuh, tuan bubuh lah. Tuan-tuan tak mau bubuh, tak apa lah. Tuan-tuan lalu tengok saja, tak apa. Okay. Yeah. Cuma kalau lah ada rezeki kat tabung tu, kita nak selesaikan satu perkara, iaitu kami nak selesaikan bil api dan bil air. Kami anggarkan bulan ni lebih kurang dekat-dekat juga dalam 10,000 kat juga. Yang dua bulan yang lepas, alhamdulillah dah dapat jelaskan lebih kurang dekat 15,000, ya, dua sekolah. Jadi bulan ni kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan kami, silalah, ya, sila. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau ada duit yang tidak halal, duit apa-apa lah, duit riba ke, ASB ke, ada orang kata ASB, dividen ASB kat dia halal, ikutlah sukalah. Kalau tuan-tuan kata dividen tu tak halal kat tuan-tuan, boleh salurkan madrasah. Sebabnya kami nak buat tembok bukit yang telah runtuh. Ada dua tembok yang dah runtuh. Satu tembok berhampiran dengan asrama pelajar lelaki-lelaki. Yang kedua, bukit yang berhampiran dengan masjid. Sebab musim hujan yang baru ni, alhamdulillah, tu pun Allah tolong kami. Bukit yang runtuh itu, dia ada pokok yang besar, tuan-tuan. Jadi dia runtuh pada pukul 3:30 pagi, dia tak runtuh siang. Jadi kalau asbabnya dia runtuh siang, mungkin ada kecederaan macam-macam. Sebab tempat itu tempat budak-budak main sebenarnya. Kawasan lapang tu dekat dengan asrama, tanah tu runtuh dan pokok besar tu runtuh. Alhamdulillah, ketika itu saya tengah buat camp di sekolah. Budak-budak pun tengah ramai. Tahun ni kempti sekolah seramai 700 lebih tuan-tuan. Tiang pertama lah. Alhamdulillah, pokok tu tumbang, tak ada apa pun. Tak jadi apa. Kebetulan kereta pun tak parking di situ. Selalunya banyak kereta duk parking di situ. Allah atur cukup cantik. Dia bagi tanah runtuh ya. Alhamdulillah. Jadi kita tengah kumpulkan akan duit tidak halal ni untuk dia buat tembok. Kita nak pasang sangkar batu, ya, nak pasang balik. Mudah-mudahan kalau kita dapat buat ni, ada bangunan di tepi tu, dia tak mengakibatkan bangunan tu dia akan runtuh sama. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Tuan-tuan jangan pening kepala lah. Saya tak pening, tuan-tuan nak pening apa? Saya pun tak pening. Tuan-tuan nak pening buat apa? Tuan-tuan jangan mau pening. Saya tak pening. Sebab itu kadang-kadang saya duduk seorang, saya teriak tuan-tuan. Duduk seorang, keluar air mata. Sebab apa? Sayangnya Allah kat kita. Kalau ikut segi akalnya, saya tak boleh buat kerja ni. Orang gila. Sebulan 65,000 boleh mana tuan-tuan? Sebulan saya pakai 65,000 boleh mana duit 65,000? Dengan yuran tak wajib, tabung tak usung. Saya tak usung tabung. Tabung ni tabung masjid, bukan saya ada usung tabung. Saya ada, saya tak usung tabung. Ihsan Masjid Timah ni kan sediakan tabung. Ihsan Masjid Timah sediakan tabung. Duit tuan-tuan tabung je masjid. Ikutnya tak boleh buat apa. Katup dah sekolah saya. Kadang duduk seorang, ya Allah, terima kasih sebab kau tidak keluarkan aku daripada kerja orang soleh-soleh. Kali ikut tak boleh buat kerja. Saya bukan berniaga. Saya tak berniaga. Duduk bawa badan, mengajak balik. Lepas tu habak dengan orang. Tuan-tuan, duit api RM10,000. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Sambil ke sudah, tak bagi. Dah lah. Buat macam mana? Bukan saya harap dengan manusia, saya harap dengan Allah. Allah nak bantu, tetap Allah bantu. Jalan mana, wallahu alam. Baik, yang terakhir, alhamdulillah, AKS Abu Khadijah Studio ada buat satu baju tuan-tuan, kurta. Saya pakai tadi, aku bukan nak iklan baju dia ada. Saya pakai tu lembut, cantik, sebab dia cotton Japan. Macam Ustaz Manis pakai tu, dia ada pakai tu.
Tak pakai. Tu dia ada pakai tu. Tuan-tuan boleh support dia punya baju tu. Abu Khadijah Studio, dia pun bagus. Orang dia banyak buat amal jariah. Tuan-tuan tak tahu. Saya lagi kalau saya cerita tadi jadi kebaikan ni tuan-tuan tahu pula. Jadi tuan-tuan tak payah tahu, tuan-tuan support saja. Baju dia cantik. Alhamdulillah, saya seronok, saya pun nak beli lagi. Sebab semalam dia bagi free, malam ni aku takkan free saja, mampus okey. Malam ni saya nak beli pula. Tu. InsyaAllah, tuan-tuan cari dia lah. Jangan cari saya. Saya tak ada subkon bukan. Aku tak ada peratus apa, tak ada. Kita tolong lah. Kita tolong orang buat baik. Allah tolong kita, jangan risau. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Kita tolong orang, Allah tolong kita, jangan risau. Baik, sekat ni ya. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, kami ini lemah, Ya Allah, dalam segala hal. Kami lemah di dalam melakukan ibadah, dalam zikir, dalam berbuat baik. Kekuatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami berhimpun pada malam ini, Ya Allah, kerana kami nak buat baik kepada Engkau, Ya Allah. Kerana kami terlalu jahat. Kami hamba-Mu yang jahat, Ya Allah. Kami hamba-Mu yang jahat, Ya Allah. Maka kami nak jadi baik. Kami nak beroleh kebaikan. Kami nak menuju kepada kebaikan, Ya Allah. Maka terimalah kami sebagai hamba-Mu yang saleh. Jangan kekeluarkan kami daripada golongan orang-orang saleh, orang yang buat kerja orang saleh, orang-orang baik di kalangan hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berhimpun di dalam masjid ini pada malam ini semata-mata untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau, Ya Allah. Maka terimalah kami sebagai hamba-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau keluarkan kami, Ya Allah. Jangan Kau buang kami, Ya Allah. Jangan Kau pinggirkan kami, Ya Allah. Kerana kami tidak ada siapa-siapa melainkan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami memohon rahmat-Mu, memohon ihsan-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Kasihani kami, Ya Allah. Rahmati kami, Ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau paling wajah-Mu daripada wajah kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau lepaskan tangan kanan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau sesatkan kami, Ya Zaljalali wal Ikram. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah. Ya Allah, selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, kami tidak boleh membayangkan akan kesakitan sakaratul maut, Ya Allah. Maka jadikan kami akan hamba-Mu yang sentiasa dapat menyebut nama-Mu ketika sakaratul maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.